Salam sejahtera buat semua tamu-tamu yang sudah hadir, terutama di sini ada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut Binsar Panjaitan, senyumnya. Tepuk tangan yang luar biasa dulu dong untuk beliau. Beliau ini adalah tamu podcast saya paling menakutkan. Bisa berapa waktu itu? Dari pertama menakutkan, yang kedua juga tetap menakutkan. Jadi saya tuh selalu bilang kalau Pak Luhut ini adalah salah seorang menteri yang dikasih kerjaan paling banyak. Saya sampai mikir beliau ini bukan dikasih kerjaan, tapi dikerjain ya. Pak Rocky nggak pengen undang saya ke tempat bapak? Tempat bapak gitu pak, sekali-kali pak. Pasti ya pak ya. Nanti saya serang pemerintah pak. Oke, tapi ini jujur ya waktu saat saya lihat Pak Luhut ada di tempat Pak Rocky Gerung, kayaknya indah banget itu pak, luar biasa banget itu pak. Udah baikan pak sekarang pak? Udah pak? Masih musuh pak? Banyak Pak Boy. Dan yang terakhir Pak Rocky Gerung, ada kata-kata aman Pak? Oke. Close the door, open your mind. Saya mungkin mayoritas di sini, kalian minoritas. Dan orang merasa aneh ada Rocky Gerung di sini. Dan ini sebetulnya ILC. Ini Luhut Club. Dan secara intuitif saya tahu bahwa yang berkumpul di sini menyebabkan bangsa ini surplus IQ. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Iya, tapi sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia itu.
ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Kan itu prinsip juga dalam militer, gitu kan? Pak Sintong, yang disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara. Jadi bagi saya, waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rob? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya membaca buku itu dan saya terpukau dan terpikat dengan perspektif kita yang adalah keponakan dari Pak Luhut. Buat catatan kaki, saya kenal kita ketika dia masih bayi. Saya kenal Pak Luhut ketika dia masih kecil dan nakal. Dan sekarang tambah nakal dia. Jadi saya akrab dengan keluarga ini. Pak Syahrin itu teman diskusi saya. Pak Syahrin itu kalau berdebat dengan saya itu sampai, ah lu rock, lu gila, lu salah. Tapi itu tradisi kita. Jadi saya sebetulnya terbawa pada tradisi keluarga Dr. Syahrin. Itu udah begitu. Dan itu kemudian saya berupaya untuk memahami watak Pak Luhut. Bukan apa yang ditanya oleh wartawan, tapi apa yang diterangkan oleh Gita. Gita menemukan satu ide yang gak pernah dilihat orang. Bahwa leadership itu diuji dua kali, di publik dan dalam batin diri orang itu. Dan itu yang menerangkan kepada kita bahwa kita butuh orang yang paham tentang arah, tapi sekaligus mampu untuk menyusupkan dimensi emosinya pada tim. Dan saya kira Pak Luhut membrief timnya yang pintar-pintar itu bukan sekedar dengan logik, tapi juga dengan passion. Sehingga saya terkejut kok Pak Luhut ada tiga perempuan yang mengasuh kementerian itu dan menghasilkan kebijakan yang ethics of care dalam teori feminis namanya. Kan kita mengasuh soal COVID kemarin, itu seolah-olah kita hanya lihat data yang diucapkan terus-menerus oleh pemerintah begini naik turun, bukan itu poinnya. Tapi diasuh dengan feminist point of view. Jadi saya berterima kasih karena ada tiga perempuan pintar yang mengucapkan kembali kepentingan rahim perempuan sebagai pengasuh pikiran bangsa. Itu poin utama saya. Yang kedua, reputasi Pak Luhut tentu ada di dalam sorotan kamera kontroversi terus-menerus. Tapi kelihatannya dia nggak peduli, karena dia tahu arahnya. Tadi saya sebut beliau seperti bunga mawar, sekarang saya koreksi, dia seperti bunga matahari itu. Kemanapun ditanam, dia akan mencari matahari ke arah timur. Jadi ada yang final pada pikiran Pak Luhut, yaitu bangsa, negeri, persahabatan, etis. Keadaan ini yang membuat saya berpikir bahwa memang bangsa ini dituntun oleh seseorang yang lagi memegang tongkat Nabi Musa. Itu yang saya maksudkan. Karena orang membutuhkan perspektif. Nabi Musa tidak pernah menolak untuk memimpin. Kendati dia gak tahu ini dia bisa belaga itu laut. Dia ragu. Tapi dia tahu dia harus menuju sesuatu. Tanah perjanjian. Itu Israel. Kegamangan orang begitu dapat perintah, dia mesti ukur dulu pasukannya cukup atau enggak. Tapi Pak Luhut menganggap bahwa saya bisa. Karena itu waktu saya bilang, Pak Luhut, Anda sebetulnya bukan sekedar disebut mampu di segala macam masalah, tapi tahu apa yang harus diucapkan pada saat orang tidak punya pengertian tentang satu kasus. Ada Pak Mahfud MD, juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter. Maksud saya masih pinter. Sebab kadang-kala kejeniusan Pak Luhut tersaring oleh bahasa yang mesti diucapkan kepada publik. Pinter tetap, IQ-nya tetap. Karena itu saya juga akan bertemu dengan
Pak Mahfud untuk bicara. Jadi buat saya gak ada problem, karena selama kita bertengkar di dalam kondisi berpikir, bangsa ini tumbuh. Bukankah pendiri bangsa ini adalah orang yang doyan bertengkar, membaca buku? Haji Abu Salim, Sultan Syahrir, Natsir, segala macam itu orang yang membaca buku dan mampu bertengkar berjam-jam, itu satu sahabat. Jadi wilayah ini yang hilang yang ingin saya pulihkan sebetulnya. Tapi saya senang karena ada pembicaraan yang kendati masih samar-samar, tapi kita tahu bahwa ada hal yang hendak dituntut untuk diteruskan melalui pikiran Luhut Binsar Panjaitan. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan masuk pada suasana ketegangan politik karena tahun pemilu. Kalau ketegangan dalam keluarga diselesaikan dalam buku, tapi kalau ketegangan politik kadang-kadang diselesaikan lewat amplop, dan itu yang gak boleh. Nah, bagi saya Pak Luhut memberi semacam pedoman yang orang anggap sebagai berlebihan itu. Tapi memang itu faktanya tuh, dengan segala macam jabatan. Saya mengusulkan di sebetulnya semester terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ada semacam serius public lecture dari kabinet. Kabinet public lecture. Dan itu isinya mestinya ide. Ide yang akan dititipkan bagi mereka yang akan bertanding di 2024. Saya ingin lihat setiap bulan ada satu menteri kasih public lecture di depan civil societies, di depan intelektual. Pak Luhut bisa mulai bulan depan. Ini lecture pertama, diikuti oleh Pak Mahfud. Lecture kedua, diikuti oleh Pak Menkes, Pak Budi. Lecture ketiga, diikuti oleh Sandi. Lecture keempat. Karena memang cuma ini kira-kira yang punya otak di kabinet. Yang lain gak ada di sini. Ibu, belum bisa. Oke, itu nanti lecture penutup. Itu buat kesimpulan. Pak Hadi, oke, okay, ya, Pak Hadi, oke. Okay. Ternyata banyak juga yang nitip IQ di sini. Tapi sekali lagi, saya senang karena terbuka kesempatan untuk bertengkar. Bangsa ini didirikan untuk bertengkar dalam pikiran dengan memanfaatkan argumen, bukan dengan sentimen. Jadi itu saya kira yang dibuka lewat buku ini. Dan kita ingin supaya bangsa ini bergembira kembali karena kita kaya dengan pikiran. Yang terakhir mungkin supaya kita masih bisa bercakap-cakap. Tentu ini biografi versi teman-teman kita. Saya membayangkan ada versi lain Luhut di mata lawan-lawan politiknya. Yes. Karena buat saya, lawan yang jujur lebih bermutu daripada kawan yang hipokrit. Oke, okay, sebelum berlanjut ke arah yang bisa menimbulkan, jadi saya berhenti di sini. Terima kasih. Saya suka menulis dan menulis apa aja yang saya pikirkan. 2 tahun yang lalu saya ingin memberi hadiah buat abang saya. Saya ingin sesuatu yang merupakan legacy dari dia yang nantinya bisa dibagi kepada istri, kepada anak, kepada cucu, kepada keponakan, dan termasuk juga mungkin lawan-lawan politiknya. Karena saya selalu percaya, seperti saya selalu bicara dengan Rocky, ide itu selalu ada kakinya. Itu adalah sesuatu yang punya prey di dalam itu. Pak Luhut memiliki segala hal, tapi saya kira sebagai adiknya saya ingin menulis mengenai abang saya, karena saya sayang sekali. Jadi saya ingin kasih hadiah yang khusus. Dan abang saya selalu bilang, kau bisa nulis, kau nulis. Selalu nyuruh saya nulis. Saya bilang, dulu waktu masih muda saya suka nulis artikel. Tapi saya tidak ingin lagi menulis disuruh-suruh. Ya. Saya hanya mau menulis
apa yang saya suka tulis, apa yang saya pikirkan. Dan saya seperti abang saya selalu memikirkan kami, saya dan Doris, Ruth adik saya, Timbu. Saya juga ingin berbagi, memikirkan mengenai abang saya, bercerita mengenai abang saya, karena itu adalah legacy dia. Saya tidak punya pretensi bahwa buku ini nanti akan laris manis, tidak. Saya tidak peduli soal ini. Jadi saya kira itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun buat abang. We love you so much.